الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد، أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyar al-muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di dalam kebaikan dan takwa pada pagi hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian keikhlasan di dalam beramal. Dan semoga Allah SWT terus membimbing kita pada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan pelajaran kita, hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadis-hadis yang berisikan tentang adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh orang-orang saleh terdahulu, dibawakan athar oleh al-Imam rahimahullah. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari ini. Yang pertama yang akan kita pelajari bab yang ke-48. Bab man da'a li sahibihi an akthir ma lahu wa waladahu. Bab penjelasan tentang berdoa kepada sahabatnya, kepada saudaranya, untuk memperbanyak harta dan anak-anaknya. Ini dalam bab ini akan diceritakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan Anas bin Malik yang ketika itu masih kecil, di mana ibunya menitipkan atau menyerahkan Anas untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah mendoakan Anas agar Allah memperbanyak harta dan anak-anaknya. Ya. Di mana hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian di antara yang termasuk kasih sayang dari seorang orang tua, wabil khusus seorang ibu di sini, adalah dengan menempatkan anak-anak mereka pada lingkungan yang baik dan pendidikan yang baik tentunya. Nah, ini bagian dari kasih sayang seorang orang tua kepada anak-anaknya. Janganlah karena kasih sayang seorang orang tua kepada anak justru menjadi bumerang bagi orang tua ketika mereka membiarkan anak-anak mereka terbuai dengan hal-hal yang justru memudorotkan mereka dengan sebab lingkungan, pendidikan atau yang lainnya. Terkadang orang tua menempatkan kepada sesuatu terlihat ini agak memberatkan atau sesuatu yang mungkin untuk anak ini cukup berat. Akan tetapi jika itu adalah dalam rangka pendidikan, dalam rangka baiknya dia
untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang di dalamnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan lain-lain dari perkara-perkara yang akan mencetak anak-anak itu menjadi baik, maka hendaklah seorang orang tua lebih sayang untuk kebaikan anaknya, akhiratnya, ketimbang kebaikan anak itu untuk dunianya. Walaupun ini tidak menafikan seorang orang tua untuk berusaha apa yang terbaik bagi dunia anak-anaknya. Mari kita baca hadisnya dari Anas bin Malik. Dia berkata, "Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa ma huwa illa ana wa ummi haram khalati idh dakhala 'alaina fa qala lana." Aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW ketika itu diundang ke rumah Anas. Dan ketika itu di rumah Anas ada Anas, ibunya dan bibinya Ummu Haram. Jadi ada tiga orang, empat bersama Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW berkata, "Ala usolli bikum, tidakkah aku sholat mengimami kalian? Tidakkah aku sholat mengimami kalian? Wadzak fi ghairi waqti shalah." Dan ketika itu bukan di waktu sholat. Ketika itu bukan di waktu sholat. Ini Rasulullah SAW diundang ke rumah bibinya Anas atau ibunya Anas. Ya. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat rendah hati sekali. Siapapun dari kaum muslimin yang mengundang beliau, ya, untuk dekat kepada beliau, maka Rasulullah SAW akan melayani dan memenuhi undangannya. Termasuk Anas yang ketika itu adalah menjadi pembantu Rasulullah, dan Anas masih kecil. Ketika di rumah bibinya Anas ini, Rasulullah SAW menawarkan diri untuk sholat di tempat itu. Karena tentunya sholatnya Rasulullah SAW barokah bagi rumah dan penghuninya. Dan nanti Rasulullah SAW akan berdoa dan seterusnya. Ya. Dan itu bukan di waktu sholat. Ini sholatnya ini bukan sholat wajib. Ini sholatnya sholat sunat. Sholat sunat apa? Apakah sholat sunat tahiyat rumah dan lain-lain? Tidak. Tapi sholatnya adalah sholat sunah mutlak. Ya, sholat sunah mutlak. Karena di dalam agama kita ada sholat sunah mutlak. Itu sholat sunat yang dilakukan ini dua rakaat atau lebih, dua rakaat salam, ya. Sholat sunat yang dilakukan tanpa sebab apapun juga. Ya, seorang ingin melaksanakan sholat, maka silahkan, ya, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat, ya, ini sifatnya mutlak. Ini ada dalam agama kita, namanya sholat sunnah mutlak, ya. Maka dikatakan di sini, fa'ina ja'ala anasan min. Anas berdiri di mana? Jadi ada Rasulullah, Anas, dua orang wanita. Kemudian ditanyakan, Anas ini berdiri di mana? Imamnya tentu Rasulullah. Makmumnya dua orang wanita ini dan satu orang anak kecil, yaitu Anas. Maka dikatakan oleh Anas, ja'alahu an yaminih. Anas diletakkan di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya. Ini dalil kata para ulama, kalau orang sholat berdua, imam dengan satu makmum, ya, laki-laki, kalau sholat berdua, maka zahir hadis menunjukkan makmum itu posisinya di sebelah kanan imam. Satu orang makmum posisinya di sebelah kanan imam,
ya, dan zahir hadis posisinya sejajar, tidak imam agak maju dan makmumnya agak mundur, tapi zahir hadis menunjukkan posisinya itu sejajar, ya. Tsumma shalla bina, kemudian Nabi sholat menyolati kami, ya ini sholat bersama-sama kami menjadi imam. Tsumma da'a lana ahlul bait, kemudian Rasulullah mendoakan untuk kami yaitu ahlul bait, yakni sahibul bait, mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Ini hadirin dan mukhlishuna ta'ala, Rasulullah SAW diantara bentuk doa beliau, beliau meminta doa kebaikan dunia dan akhirat. Maka gak ada masalah seorang ketika berdoa, dia berdoa untuk kebaikan dunianya, gak ada masalah, ya. Dan juga tidak lupa dia tentunya mendoakan kebaikan akhirat. Faqalat ummi, maka ibuku berkata, kata Anas selesai sholat, ya Rasulullah khuaidumuk, khuaidumuk, ya Rasulullah pembantu kecilmu ini. Anas ketika itu umurnya sekitar 10 tahun lebih, dia belum belum balik, masih kecil, yang dia dititipkan oleh ibunya untuk menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah pembantu kecilmu ini, ya, udu Allah lah, doakan dong, minta kepada Allah, berdoa untuknya. Fada'alau fada'ali bikulli khairin, kemudian Rasulullah pun mendoakan untukku setiap kebaikan. Kana fi akhiri du'ahi an qol, di akhir doanya Nabi SAW bersabda, berdoa untuk Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, anak-anaknya, dan berikan barokah kepada Anas ini. Dan Anas bin Malik dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agar diperbanyak hartanya, anak-anaknya, Anas itu di usia dewasanya adalah orang yang banyak hartanya, di antara orang yang banyak hartanya. Dan juga Anas dikatakan oleh rawi memiliki 100 orang anak. Ya, 100 orang anak, dan anak-anak yang ini anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, ya. Ini tentunya istrinya enggak satu. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Hadis yang mulia ini memberikan banyak sekali pelajaran buat kita sekalian. Di antaranya, ya, hadis ini menunjukkan akan perhatian seorang pemimpin kepada rakyatnya, ya, terutama urusan dunia mereka, terutama sholat. Ya. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perhatian beliau kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya. Beliau sambangi, beliau sholat di rumah mereka, beliau dekat dengan rakyatnya. Ya, inilah diantara teladan Rasulullah SAW di dalam memimpin. Di mana Rasulullah SAW diantara teladan beliau dalam kepemimpinan, ini beliau tidak membuat jarak dinding antara beliau dengan rakyatnya, tapi justru beliau dekat bersama dengan rakyatnya. Ya, jangankan para pembesar, para sahabat, Anas bin Malik, ibunya, bibinya, ini seorang wanita. Ya, Anas ini pembantu, maka Rasulullah dekat dengan mereka, sholat di rumah mereka, menyambangi rumahnya, mengunjunginya, menziarahinya. Ini Nabi kita yang mulia salawatullah salamu alaihi, teladan beliau di dalam memimpin umatnya, ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Du'aul imam lirra'iyah, ya.
Seorang pemimpin berdoa untuk rakyatnya. Ya, berdoa untuk rakyatnya. Doa agar rakyatnya mendapatkan kebaikan. Dan diantara sebaik-baik pemimpin kata Nabi SAW, alladzi yuhibbunakum wa tuhibbunahu wa yad'u lakum wa yad'unahu wa tad'unahu. Di antara sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang mencintai kalian dan kalian mencintainya. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang mereka mendoakan kalian kebaikan dan kalian mendoakan kebaikan kepada mereka. Seburuk-buruk pemimpin kalian kata Nabi adalah mereka membenci kalian dan kalian membenci mereka. Kalian mendoakan laknat kepada mereka, begitu juga mereka mendoakan laknat kepada kalian. Itu seburuk-buruk pemimpin. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pemimpin. Di antara bentuk baiknya Rasulullah di dalam memimpin, Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Ya, baik secara pribadi atau secara keseluruhan. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Ya, meminta doa untuk anak-anak atau yang lainnya kepada orang yang saleh. Kepada orang yang saleh, yang terlihat dia adalah orang baik, orang saleh, maka kita meminta agar orang itu mendoakan untuk anak ataupun keluarga, ya. Tapi perlu dipahami di sini, ya, kita meminta doa kepada orang yang saleh yang masih hidup ini. Yang meminta doa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta doa juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai ada keyakinan bahwasanya dia meminta doa kepada orang soleh karena doanya itu enggak didengar oleh Allah. Ini enggak boleh. Ya. Minta doa kepada orang yang baik, yang soleh, jangan sampai diiringi kalau doa kita sendiri itu adalah doa yang tidak didengar oleh Allah, sehingga kita perlu untuk meminta-minta doa kepada orang yang soleh. Jangan sampai seperti itu. Karena keyakinan seseorang, ya, doanya didengar oleh Allah, doanya diijabah oleh Allah, adalah perkara yang harus ada pada diri seseorang. Nabi SAW bersabda, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian itu diijabah oleh Allah. Ya. Jadi meminta doa kepada orang yang saleh yang masih hidup atau doa seorang yang diharapkan diijabah doanya tidak boleh diiringi keyakinan kalau kita doa sendiri itu tidak diijabah oleh Allah. Karena ini mengurangi tauhid. Ya, yang seperti itu mengurangi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita sekalian, ya. Yakni mendoakan untuk kebaikan dunia kepada seseorang, ya, mendoakan kebaikan dunia. Di antaranya mendoakan untuk banyak harta dan anak-anak. Jadi di antara bentuk doa kebaikan adalah doa minta agar Allah memperbanyak harta dan anak-anak. Ini doa kebaikan. Ya, ini doa kebaikan. Ya Allah, perbanyak harta saya ya Allah. Ya Allah, perbanyak anak-anak saya ya Allah. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mendoakan Anas juga untuk panjang umur. Panjang umur. Ya. Dan Anas itu usianya ya sampai 100 tahun. Lebih usia Anas. Ya, berkah doa Rasulullah dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa beliau yang mustajab. Anas benar-benar dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hartanya banyak, umurnya panjang, anak-anaknya banyak juga. Anas bin Malik. Ya.
Jadi boleh seorang berdoa kepada Allah minta banyak harta. Boleh seorang berdoa kepada Allah minta dipanjangkan umurnya. Boleh seorang berdoa kepada Allah untuk diperbanyak anak-anaknya. Ya. Dan seorang mukmin panjang umurnya kebaikan buat dia. Ya. Kebaikan buat dia. Karena dengan itu dia bisa memperbanyak salatnya, memperbanyak ibadahnya, memperbanyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seorang mukmin ketika dia memiliki harta yang banyak, maka itu baik juga buat dia. Karena dengan hartanya yang banyak, dia manfaatkan untuk kebaikan dan takwa. Menafkahi yang wajib dia nafkahi. Menolong kaum muslimin. Membantu kaum muslimin dengan hartanya. Maka orang mukmin banyak hartanya, baik buat dia. Seorang mukmin juga ketika banyak anak-anaknya, baik buat dia. Karena akan semakin banyak yang mendoakannya. Semakin banyak nanti yang merawatnya di usia tuanya. Dengan banyaknya anak-anak, maka dengan itu diantara sebab Allah memperbanyak juga rezekinya. Ya, banyak yang berbakti kepadanya dan lain-lain dari kebaikan yang sangat banyak. Yang anak-anaknya tentunya membawa kebaikan Islam orang tuanya dan orang tuanya mendapatkan pahala dengan sebab kebaikan anak-anaknya. Banyak sekali faedah daripada banyak anak-anak itu. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita sekalian. Wafihi tahaddus bini'amillah. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Anas menceritakan tentang keadaan dirinya, bagaimana nikmat Allah kepada dirinya, Rasulullah SAW datang ke tempatnya mendoakan dirinya dan hartanya yang banyak ini dari doa Rasulullah SAW. Maka ini enggak ada masalah, dan bahkan membicarakan nikmat Allah termasuk syukur kita kepada Allah. Kata Nabi SAW, at-tahadduts bi ni'matillahi syukrun. Membicarakan nikmat Allah itu termasuk bagian dari syukur. Allah berfirman, fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Adapun terhadap nikmat Allah, maka ceritakan. Ceritakan. Ya. Selama itu tidak mengandung unsur kesombongan untuk merendahkan orang lain, maka menceritakan nikmat Allah ini termasuk bagian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberikan pelajaran pada kita, ini bagaimana ibunya Anas, ya, yang memberikan perhatian kepada anaknya dengan menitipkan Anas kepada Rasulullah, membantu Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Dan ini tidak menafikan kasih sayang yang ada pada ibunya Anas. Ya, yang sehingga Anas akhirnya mungkin membantu Rasulullah SAW, ya, membantu kebutuhan Rasulullah SAW di usia kecil beliau. Dan ini baik buat Anas, baik buat Anas, ya, baik buat pertumbuhannya, karena dia akan melihat Rasulullah, dididik oleh Rasulullah SAW, melihat bagaimana adab Nabi yang mulia SAW. Dan diantara kebaikannya doa. Dan dengan sebab Anas jadi pembantu Nabi, lihat bagaimana Rasulullah mendoakan kebaikan untuk Anas, kebaikan yang sangat besar. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Maka hendaknya kasih sayang itu berada pada arah yang diarahkan oleh syariat. Kasih sayang yang membawa kepada anak-anak ini kebaikan dunia akhirat. Bukan kasih sayang yang justru menjadi bumerang bagi anak-anak, hingga akhirnya anak-anak ini jadi anak-anak yang jauh dari agama, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anak yang tidak mengenal kemandirian, anak-anak yang jauh dari kebaikan dunia, wabil khusus kebaikan akhirat. Jangan sampai kasih sayang yang berlebihan membuat anak-anak itu jadi bumerang buat orang tua nantinya.
Ya. Kemudian bab yang ke-49, bab al-walidat ar-rahimat. Bab penjelasan ibu-ibu yang penyayang. Ibu yang penyayang. Jelaskan dalam bab ini apa keutamaan dari seorang ibu yang menyayangi anaknya, yang sayang kepada anaknya. Apa yang akan Allah berikan kepada ibu-ibu itu? Dan juga ini tidak menafikan, tidak membatasi seorang ayah, seorang bapak yang menyayang kepada anak-anaknya, yang mereka pun dengan kasih sayang kepada anak-anaknya ini, mereka akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan seperti itulah diantara yang harus ada pada orang tua kepada anak-anak mereka, memiliki sifat kasih sayang, sifat rahmat, ya, dan sifat kasih sayang mereka kepada anak-anak mereka, terutama ketika anak-anak mereka masih kecil, ini diantara yang akan mereka dapatkan kebaikannya di usia tua mereka. Seberapa besar kasih sayang mereka kepada anak-anak mereka ketika kecil, maka sebesar itu pula lah kasih sayang Allah yang akan mereka dapatkan ketika mereka tua. Ya, saya ulangi, seberapa besar kasih sayang orang tua kepada anak mereka yang masih kecil, maka sebesar itu pula lah kasih sayang Allah yang akan dia dapatkan di usia tuanya, di usia tua orang tua. Kenapa demikian? Karena doa yang diajarkan oleh Islam dari Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi saya ketika kecil. Maka semakin besar kasih sayang orang tua kepada anak-anak mereka, maka sebesar itu pula lah rahmat Allah yang Allah akan berikan melalui doa anak-anaknya ini. Tapi kalau seorang orang tua enggak punya sayang kepada anaknya, kaku kepada anaknya, ya, maka ketika anaknya berdoa, ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayang aku kecil. Ketika anaknya kecil enggak pernah disayangi. Nanti akan ada bab bentuk kasih sayang kepada anak dibuktikan, direalisasikan dengan mencium anak itu. Ya. Sekarang ketika anak itu kecil, anak itu tidak disayangi. Gimana doa anak ini ketika berdoa, ya Allah sayangilah orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi saya waktu kecil. Sedangkan ketika anak ini kecil kita tidak sayangi atau kurang kasih sayang kita, maka bagaimana kasih sayang Allah yang besar dapat kita dapatkan di hari tua kita. Ya. Mari kita perhatikan hadis-hadisnya. Hadis Anas bin Malik juga. Kata Anas, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang seorang wanita menemui Aisyah, mudah-mudahan Allah meridainya. Fa'atathha Aisyah thalathat tamarat. Aisyah pun memberi, ya, wanita ini 3 butir kurma. Ya, 3 butir kurma. Dalam riwayat yang lain, Aisyah kenapa kasih 3 butir? Pelit banget. Kok 3 butir doang? Pelit banget Aisyah. Aisyah ngasih 3 butir karena enggak ada lagi, cuman 3. Enggak ada lagi, enggak punya lagi, cuman 3 butir-butirnya itu. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW penuh dengan kesederhanaan. Ya. Gak ada lagi yang dipunya oleh Aisyah kecuali 3 butir itu. Kalau punya yang lain diberi yang banyak oleh Aisyah. Ya. Tapi inilah kehidupan orang yang Allah cintai, kehidupan rumah tangga orang yang Allah cintai, yang paling Allah cintai, yang Allah jadikan sebagai nabi dan rasul dan kekasihnya, itu Muhammad alaihi salatu wasalam. Menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya kelebihan harta, banyaknya harta tidak menunjukkan Allah mencintai orang itu secara mutlak, enggak.
Nabinya orang yang paling dicintai oleh Allah, kehidupannya biasa-biasa saja, sederhana. Maka tolak ukur kebaikan seseorang di sisi Allah bukanlah hartanya. Walaupun memiliki harta juga tidak tercela. Tapi semata-mata harta bukan tolak ukur Allah mencintai atau meridhoi orang tersebut. Lihatlah orang yang paling Allah cintai bagaimana rumah tangganya. Aisyah memberi 3 butir kurma karena gak punya lagi kecuali itu. Dan Aisyah lihat bagaimana dermawannya. Dia gak punya lagi kecuali 3 butir kurma, tapi dia berikan semuanya. Dia berikan semuanya. Aisyah itu orang yang sangat dermawan. Dia gak punya lagi kecuali 3 butir kurma, tapi dia kasih semua. Dia gak mikir nanti makan apa, dia gak berpikir lagi nanti gimana. Yang dia pikir adalah keadaannya pada saat itu. Yang dia harus memberi, maka dia beri. Ini juga dalil buat kita sekalian. Yang namanya memberi dan sedekah bukan hanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kaya. Orang yang gak punya atau yang kurang pun bisa mengamalkan ini, bersedekah, memberi. Bahkan bisa jadi pemberian orang yang pas-pasan, pemberian orang yang kurang dalam memberi, dalam bersedekah, lebih bernilai, lebih berkualitas dari orang yang banyak hartanya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, sabaqat dirhamun mi'ata dirahim. 1 dirham dapat mengalahkan 100 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa demikian? Ini terjadi karena 1 dirham diinfakkan oleh orang yang tidak punya harta kecuali cuman 2 dirham. Sehingga kalau dia bersedekah 1 dirham, sama saja dia bersedekah setengah hartanya. Sedangkan yang 100 dirham yang diinfakkan, ini diinfakkan oleh orang yang memiliki banyak harta. 100 dirham itu gak ada artinya buat dia. Sehingga 1 dirham di sisi Allah kualitasnya lebih baik daripada 100 dirham ini. Maka yang namanya bersedekah, memberi, bukan satu amalan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang banyak harta. Orang yang kekurangan hartanya pun dia bisa mengamalkan dan mendapatkan keutamaan, bahkan bisa jadi kualitasnya lebih besar di sisi Allah. Ya. Nah, kemudian kata Anas, fa'akala sibyan, maka jadi si wanita ini meminta-minta. Ini dalil kata para ulama, meminta-minta hukum asalnya haram. Tapi dalam keadaan yang mau gak mau untuk meminta-minta, maka mubah, dibolehkan. Seperti kata Nabi SAW, ya, bahwasanya meminta-minta tidak halal kecuali 3 orang atau dalam 3 keadaan. Ya. Pertama, meminta-minta untuk mendamaikan suatu kaum yang sedang berseteru. Kita minta untuk mendamaikan mereka. Boleh. Yang kedua, meminta-minta yang dilakukan oleh orang yang bangkrut dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya kalau dia itu bangkrut benar-benar. Maka boleh dia meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, meminta-minta boleh juga dilakukan ya oleh orang yang tertimpa musibah. Tertimpa musibah sehingga membakar hartanya, menghilangkan hartanya, melenyapkan hartanya, gempa hilang semua kan hartanya. Ah boleh. Nah, ini 3 keadaan dibolehkan seorang minta-minta untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun yang meminta-minta sebagai profesi, memenuhi berlebihan, memperbanyak harta, maka meminta seperti ini adalah meminta bara api. Kata Nabi SAW, man sa'ala nas takatsuran fa innama yas'alu jamran. Siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak harta,
sama saja dia itu meminta bara api. Falyastaghfir au yastaqil. Silakan. Mau minta banyak, mau minta dikit, silakan. Yang dia minta itu bara api. Kalau meminta-minta untuk memperbanyak harta. Ya, bukan untuk kebutuhan yang sangat. Ya, nah seperti wanita ini, dia minta-minta karena memang butuh. Mau enggak mau. Ya, untuk kedua anaknya juga yang dia bawa ketika itu. Dikasih 3 butir korma oleh Aisyah, dikasihlah korma ini kepada 2 orang anaknya, 1-1, tinggal 1 lagi. Wa nadhara ila ummiha. Tapi anak-anak ini, namanya anak-anak, udah dikasih sama emaknya, tetap ngeliatin ibunya yang masih megang 1 butir korma. Itulah anak-anak. Itulah anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu ada orang makan diliatin karena pengen. Iya, anak-anak seperti itu. Padahal di rumahnya dikasih makan, di rumahnya dikenyangin sama orang tuanya, tapi tetap aja ngelihat orang makan diliatin lagi sama dia. Pengen. Ya anak-anak. Dan itu tidak menunjukkan tercelaknya mereka dan seterusnya, enggak. Ya namanya anak-anak ya seperti itu. Ya, entah dia memang dia kalau pengen itu, karena anak itu kan enggak bisa disembunyikan. Anak-anak ketika menginginkan sesuatu, terkadang mereka tidak bisa menyembunyikannya. Tapi mereka polos. Mereka liatin, mereka deketin, mereka pengen. Polos mereka ya apa adanya anak-anak itu. Ya. Sehingga ketika sudah dikasih korma sebutir-sebutir, ibunya kan pegang 1 lagi. Diliatin oleh 2 anaknya. Diliatin aja. Pengen lagi. Ya. Fa'amidat ila tamrah fasyakkatha fa'aqtat kulla sobiyin nisfa tamratin. Kemudian si ibu ini karena ngelihat anaknya masih pengen, akhirnya 1 butir korma dipotong jadi 2. Jadi 2, kasih 1-1 lagi. Jadi anak itu ya, kalau kita memberinya, memberi hadiah ya, atau pemberian kepada anak itu harus adil. 1 dikasih, 1 dikasih juga. Ya. Nanti kita akan ada babnya. Faja'an Nabi SAW. Kemudian datanglah Rasulullah SAW. Fa'akhbarathu Aisyah. Aisyah pun mengabarkan kejadian itu. Ada seorang wanita tadi datang dan seterusnya bawa 2 orang anak. Dia kasih 3 butir korma. Nah, Aisyah menceritakan itu bukan maksud riya. Dia ceritakan apa yang dia lakukan bukan maksud riya. Tapi maksudnya ingin menjelaskan, mengabarkan hebatnya si ibu ini. Bagaimana kasih sayang kepada anaknya. Sangat mengagumkannya ibu ini, yang dia mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Yang lapar itu bukan anaknya saja, ibunya juga lapar. Sehingga si ibu ini meminta-minta. Tapi lihatlah bagaimana seorang ibu yang mengorbankan dirinya. Lebih baik dirinya lapar ketimbang anak-anaknya. Lebih baik dia gak punya ketimbang anak-anaknya. Dia akan korbankan apa yang dia bisa lakukan untuk anak-anaknya. Inilah yang dimaksud tentang ibu-ibu yang sangat penyayang itu, yang mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk anak-anaknya, yang dia rela bahkan mungkin lebih baik dirinya itu meninggal dunia wafat untuk menyelamatkan anak-anaknya. Inilah seorang ibu yang penyayang itu. Apakah yang akan didapatkan oleh seorang ibu yang penyayang kepada anak-anaknya ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yujibuki min dalik." Dan apa yang membuatmu terkagum terhadap itu, wahai Aisyah? Laqad rahimahullah birahmatiha sabiyaiha. Allah menyayangi si ibu tadi dengan sebab kasih sayangnya kepada 2 anaknya itu. Inilah yang akan didapatkan oleh orang tua yang penyayang kepada anaknya. Allah menyayangi orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anak, yakni mereka melakukan segala upaya untuk kebaikan anaknya.
termasuk diantaranya kebaikan dunia anak-anaknya, apalagi kebaikan akhirat anak-anaknya. Si ibu ini kan menyayangi kebaikan dunia, anak ini biar jangan lapar, terpenuhi kebutuhannya, makan. Allah menyayanginya dengan sebab kasih sayang untuk anaknya. Sekarang, itu kasih sayang dunianya. Sekarang, bagaimanakah dengan orang tua yang menyayangi anaknya untuk kebaikan agamanya, dinnya, akhiratnya, sehingga dia didik anak-anaknya itu untuk memiliki agama yang baik, dia ajarkan kebaikan akhiratnya, dia sekolahkan di sekolah-sekolah yang baik agamanya, dia tempatkan di lingkungan yang baik agamanya dalam rangka menjaga anaknya, sayang terhadap akhirat anaknya. Apalagi yang seperti ini lebih besar lagi kasih sayang Allah kepada mereka. Lebih besar lagi kasih sayang Allah kepada mereka. Ya. Maka ini kabar gembira ya, wabil khusus bagi para orang tua ya, bagi para orang tua ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak seri pelajaran dari hadis yang mulia ini. Di antaranya kata para ulama, al-jaza min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal. Yaitu apa? Man rahima rahimahullah. Siapa yang menyayangi, Allah akan sayangi dia. Si ibu ini menyayangi anaknya, maka Allah menyayangi dia. Si ibu ini merahmati anaknya, maka Allah merahmati dia. Al-jaza min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal. Ya. Selain juga pelajaran yang lainnya, ya, apa namanya, seperti tentang kebaikan Aisyah, ya, seperti tentang sedekah, seperti tidak bolehnya kita meremehkan kebaikan, walaupun sebutir kurma yang bisa kita lakukan berupa kebaikan, jangan diremehkan. Karena bisa jadi sebutir kurma itu sebab kita dirahmati oleh Allah. Sebutir kurma itu, jangankan sekilo yang bisa kita berikan. Ya. Kalau kita tidak bisa memberikan kecuali sebutir kurma, jangan remehkan kalau itu kebaikan. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita dirahmati oleh Allah. Bisa jadi yang sedikit ini yang kita lakukan penuh dengan keikhlasan, mengharapkan keridhaan dari Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, justru itu yang membuahkan hasil yang besar buat kita. Jangan remehkan kebaikan yang bisa kita lakukan sedikit pun juga. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, bab selanjutnya, bab ke-50, bab qublatus sibyan, bab mencium anak-anak. Ini diantara bagian kasih sayang orang tua kepada anaknya, yang mereka ekspresikan, yang mereka tunjukkan dalam bentuk mencium anaknya. Ciuman kasih sayang kepada anaknya. Dan gak ada masalah walaupun mereka sudah usia dewasa, kita mencium mereka, tapi ciumannya cuman kasih sayang. Ini diantara bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, termasuk bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anak mereka, mencium mereka walaupun anak-anaknya sudah dewasa. Ya. Bab ke-50, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pernah datang seorang Arab gunung, ya, kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Dan Arab gunung itu Arab Baduy yang jarang bergaul, tidak kenal peradaban atau kurang beradab, yang biasanya kehidupannya keras karena berinteraksi dengan yang keras, mengembala onta di padang gurun, kehidupannya keras. Biasanya itu mempengaruhi psikologis dia, jadi keras juga. Ya, Arab gunung.
pernah datang kepada Nabi yang mulia SAW dan dia berkata, atuqabbiluna sibyanakum, kamu atau kalian, ini orang kota, Rasulullah SAW mencium anak-anak kalian, ya, kalian mencium anak-anak kalian. Heran dia ngelihat orang-orang kota atau Rasulullah SAW mencium anak-anaknya. Kok anak dicium? Ya. Maka orang Arab Badu ini mengatakan, fawallahi, demi Allah, manuqabbiluhum, kami ini enggak suka cium anak-anak itu. Ya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, awa amlik lak annaza Allah min qalbika rahmah, apa dayaku kalau Allah telah mencabut kasih sayang itu dari hatimu. Nah, ini anak-anak tidak dicium sama dia, ini menunjukkan tidak ada kasih sayang, kaku dan kerasnya, tidak ada kasih sayangnya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, apa dayaku Allah mencabut rahmat itu dari hatimu. Nah, maka hadis yang mulia ini ya memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Yang pertama, diantara sifat orang A'rab, orang Arab gunung, ya, ada sifat orang Arab gunung, yakni sifat mereka iljafa, kaku. Ini dan ini biasa yang menjadi sifat orang-orang yang tidak tinggal di perkotaan biasanya, atau biasa kehidupan keras, ya, kurang mengenal peradaban, biasanya mempengaruhi, ya, biasanya dia kaku, orangnya kaku, ya, berbeda dengan orang yang biasa berinteraksi dengan manusia, ya, dan hidup di tengah-tengah peradaban, nah biasanya mereka lebih supel, ya, lebih mudah bergaul, lebih bisa melebur dan seterusnya, ya, karena mereka hidup terbiasa seperti itu. Beda dengan orang yang mungkin dari gunung, ya, Arab Baduy, Arab gunung, Arab pinggiran, kampung dan seterusnya. Biasanya kaku-kaku. Makanya Allah SWT berfirman tentang mereka, al-A'rab, orang Arab-Arab Baduy itu, ya, asyaddu kufran wa nifaqo. Mereka sangat keras kekufuran dan kenifakannya. Ya. Wa ajdar an la ya'lamu hududallah. Dan sangat pantas tidak mengenal batasan-batasan Allah. Ya. Kepada Rasulnya, ya, karena mereka enggak belajar, enggak menuntut ilmu, kurang mengenal peradaban, tidak di perkotaan, tidak melihat Rasulullah SAW secara langsung, sehingga ini membuat mereka akhirnya jadi kaku, membuat mereka enggak kenal batasan-batasan Allah, ya. Nah, ini hadirin yang mulia karena Taala, ini pentingnya kita ini pelajaran, ya, pentingnya kita untuk, ya, yang bisa kita usahakan tentunya menyebarkan ilmu, menyebarkan pelajaran, pendidikan ke tempat-tempat, ke pelosok-pelosok dan seterusnya. Karena jauhnya seorang dari ilmu, dari belajar, dari pelajaran agama terutama, ini membuat mereka jadi keras hati, jadi kaku. Ya, dan ini banyak-banyak di pedalaman-pedalaman, enggak kenal agama, enggak pernah diajarkan, ya mereka hidup seperti itulah, seperti yang kita ketahui. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwasanya mencium anak-anak itu, ya, adalah sebuah keutamaan dan itu bagian dari kasih sayang, ya, bagian dari kasih sayang, tentunya ciuman kasih sayang ini termasuk keutamaan. Seorang ibu walaupun anaknya ini anak laki-laki, seorang ayah walaupun anaknya itu anak perempuan, walaupun anaknya sudah dewasa, enggak ada masalah. Walaupun anak-anak mereka sudah dewasa, enggak ada masalah. Ini cuman kasih sayang.
Ini cuman kasih sayang, cuman orang tua kepada anaknya. Di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, mencium anak-anak mereka, ciuman kasih sayang. Nah, ini akan mempengaruhi anak-anak tersebut. Akan memberikan pengaruh bagi anak-anak. Terutama kedekatan mereka kepada orang tua. Terutama pengertian dan pahamnya mereka akan kasih sayang orang tua kepada mereka. Ya, ini amaliyah yang sangat baik sekali, ya, dari orang tua kepada anaknya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam dan diamalkan oleh para sahabat. Sehingga orang Arab Badui ini kan mengatakan attaqabbiluna sibyanakum, kalian mencium anak-anak kalian. Berarti bukan cuma Nabi, tapi yang lainnya juga. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kalian bahwasanya kasih sayang yang ada pada seseorang, yang dilakukan oleh seseorang, adalah apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kasih sayang yang ditampakkan oleh seseorang ini nikmat dari Allah. Sehingga Nabi mengatakan kepada orang Arab Badui ini, ketika dia tidak mencium anak-anaknya, apa dayaku Allah mengangkat rahmat dari hatimu. Kalau Allah mengangkat kasih sayang dari hati seseorang, siapa yang bisa memberinya? Maka sifat rahmat, sifat kasih sayang, kelemah lembutan, itu adalah bagian dari apa yang Allah letakkan dalam hati seseorang. Ya, maka sebuah keutamaan yang besar. Allah berfirman tentang nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Karena kasih sayang Allah kepadamu, engkau berlemah lembut kepada umatmu. Berarti kasih sayangnya Nabi, lemah lembutnya Rasulullah SAW adalah apa yang Allah berikan kepada beliau, rahmatnya. Rahmat Allah yang Allah curahkan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW bersikap lemah lembut. Maka ini hadirin dan muakkan Allah Ta'ala, keutamaan sikap kasih sayang, lemah lembut, kelembutan. Bahwasanya itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada orang tersebut yang memiliki sifat ini. Orang yang memiliki sifat kasih sayang itu pertanda Allah menyayangi dirinya. Allah menyayangi orang itu. Ya. Dan juga di antara bentuk kasih sayang itu adalah sayang dan kelembutan hati mencium anak-anak, ya. Kemudian hadis yang berikutnya 91 bab yang sama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qabala Rasulullah SAW Husain ibn Ali. Nabi mencium cucunya Husain bin Ali, dicium. Wa indahu al-Aqra bin Habis at-Tamimi jalisun. Dan ketika itu ada seorang yang bernama Aqra bin Habis duduk melihat Nabi mencium cucunya. Faqala al-Aqra, Aqra berkata, innali ashrah minal walad, saya punya anak 10. 10 dia punya anak. Ya. Ma qabbaltu minhum ahadan, enggak ada yang aku cium. Ya, Nabi punya cucu Hasan Husain dicium. Ya, si Hasan yang dicium ketika itu yang lagi lewat, yang lagi ada. Tapi Aqra mengatakan yang ada di situ, si Aqra ini, aku punya anak 10, enggak ada yang kucium. Ya. Maka Nabi SAW melihat kepada si Aqra ini dan bersabda, "Man la yarham la yurham." Yang enggak penyayang enggak disayang. Yang tidak penyayang enggak akan disayang. Ya, il jaza min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal. Gimana kamu mau disayang kalau kamu tidak memiliki sifat kasih sayang. Ya, maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, di antara sunnah Nabi yang mulia alaihi salam yaitu mencium anak-anak dalam rangka kasih sayang kepada mereka, menyayangi mereka. Ya. Dan barang siapa yang menyayangi
ya, maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan barang siapa yang tidak penyayang, yang memiliki hati yang keras dan kaku, maka dia semakin jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita sekalian, taujihun li ihsanil muamalah wa tarahu mutadzkir bil akhirah. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana bentuk taujih, petunjuk, nasihat, pengarahan untuk memiliki muamalah, perilaku yang baik, ya, dan mengingatkan manusia untuk itu. Ini Rasulullah SAW melihat orang ini nggak cium anak-anaknya, maka langsung Nabi SAW arahkan, yang nggak sayang nggak akan disayang, yang nggak penyayang nggak akan disayang. Diarahkan oleh Rasulullah SAW. Ini diantara bentuk, ya, pengajaran Rasulullah, pendidikan Nabi SAW. Ini mengarahkan manusia kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya. Hadis ini juga menjelaskan, kata para ulama, tidak mencium anak-anak menunjukkan kerasnya hati orang itu. Orang yang tidak mencium anaknya ini menunjukkan kekerasan hatinya. Ya. Kemudian kata para ulama juga, hadis ini man la yarham la yurham, yang tidak penyayang tidak akan disayang, tidak hanya khusus untuk kasih sayang kepada anak, tapi kepada semuanya, terutama kepada orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang sedang dalam kesusahan, orang-orang dhaif yang lemah. Kalau kita tidak memiliki kasih sayang kepada mereka, kasihan kepada mereka, maka ini menunjukkan kekerasan hati, menunjukkan kekerasan hati. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man rahima walau dhabihata usfurin rahimahullah. Siapa yang menyayangi walaupun satu burung pipit atau satu burung yang kecil dia sayangi, maka Allah akan menyayanginya. Ini dalil. Kasih sayang itu, sikap kasih sayang ini bukan hanya kepada anak-anak, tapi juga kepada seluruh makhluk. Wabil khusus yang lemah di antara mereka. Yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan disayangi. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama, iman yang benar, iman yang baik, iman yang lurus akan membawa kepada sifat kasih sayang ini. Tapi keimanan yang buruk, yang jelek, apalagi kekufuran dan kesyirikan, akan menjauhi seorang dari kasih sayang dan bahkan mencabut kasih sayang dari hatinya. Lihat orang-orang beriman dengan orang-orang kafirin musyrikin. Lihat bagaimana kasih sayang orang beriman, lihat bagaimana orang musyrikin, orang kafirin, lihat bagaimana mereka memperlakukan orang beriman, menyiksa, menindas, menzalimi, mengusir, membunuh, membakar. Lihat yang mereka lakukan, itulah memang sunnah mereka, itulah jalan mereka kalau mereka sudah punya kekuatan. Kalau mereka sudah punya kekuatan, mereka akan unjuk gigi. Kalau belum punya kekuatan, mereka akan memakai 1000 topeng untuk membohongi dan menutupi kebobrokan, kebengisan mereka. Walaupun mereka nampaknya mengajarkan kasih sayang, budi pekerti, itu bohong. Itu bohong. Itu hanya kamuflase untuk menutupi kebengisan mereka,
Karena yang namanya kekufuran, kesyirikan enggak bisa dibohongi, membawa kepada kebengisan. Enggak bisa dibohongin. Iman itulah yang membawa kepada ketenangan, iman yang membawa kepada keamanan, kedamaian, iman itu yang membawa kepada kasih sayang. Iman yang benar. Lawan dari iman, kekufuran, kesyirikan, sebaliknya. Tidak membuahkan kecuali kebengisan bagi pelakunya. Walaupun dia berusaha untuk tidak melakukannya, maka itu hanyalah kamuflase, sampul saja. Ketika sudah waktunya, dia akan berbuat, dia akan lakukan. Kepada orang-orang beriman terutama. Di antara mereka juga. Jadi kebengisan dan kekejaman mereka, terutama kepada orang-orang beriman. Dan bukan hanya kepada orang beriman, kepada sesama mereka juga. Walaupun orang beriman lebih utama. Allah berfirman tentang orang-orang kafirin, Yahud, Nasara, ba'suhum bainahum syadid. Kekejaman di antara mereka itu keras. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattan. Kalian lihat mereka bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Di antara mereka tuh mereka saling sikut dan syadid kata Allah, sangat keras kata Allah di antara mereka. Tapi mereka sepakat. Untuk orang-orang beriman, mereka sepakat. Bersatu mereka untuk orang beriman untuk melakukan kebengisan, kekejaman, kezaliman. Ya. Ini orang kafirin, musyrikin. Yang dengan kekufuran dan kesyirikan mereka akan membawa kepada kebengisan mereka. Sejarah membuktikan dan memperlihatkan kepada kita. Ya. Itulah yang akan mereka lakukan kepada orang-orang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Lihat beda yang sangat jauh. Perlakuan orang beriman kepada selain mereka dengan perlakuan orang kafirin kepada orang beriman. Jauh. Kalau orang beriman tidak punya keimanan, mereka akan lakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada orang beriman di negeri sana. Apakah dilakukan oleh orang beriman? Enggak dilakukan. Walaupun mereka lihat saudara-saudara mereka ditindas, disiksa, dizalimi, dibakar, mereka tidak membalas itu. Ya, karena keimanan mereka menghalangi mereka untuk itu. Tapi orang-orang kafirin sedikit saja mereka sudah belagu gimana banyak. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Taala, pentingnya iman. Untuk kita pelihara, untuk kita jaga, kita sebarkan. Karena menyebarkan iman, menyebarkan kedamaian. Dan iman yang dimaksud, iman yang benar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan asal-asalan iman, bukan. Ya. Nah ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak khusus kasih sayang itu untuk orang-orang beriman. Untuk anak-anak saja, tapi untuk semuanya, untuk orang yang lemah, fuqara, masakin, dan seterusnya, ya. Nah, cukup ya. Mungkin sini dulu ya yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Ada yang ingin tanyakan, silahkan. Ya, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi jamaah sekalian yang bertanya, dipersilahkan. Ibu-ibu di belakang mungkin yang mau bertanya silahkan. Ada itu. Ada. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ada dua hal yang kami ingin penjelasan lebih lanjut. Pertama mengenai tadi cerita mengenai Anas bin Malik yang dititipkan orang tuanya dalam umur 10 tahun. Pada zaman ini bagaimanakah syarat umur itu bagi orang tua yang karena sayang sama anaknya ingin memasukkan ke pesantren? Apakah ada syarat umur, misalnya untuk laki-laki berapa tahun balik, atau anak perempuan berapa tahun, atau mungkin juga ada syarat-syarat yang lainnya, apakah ada dalilnya? Kemudian yang kedua mengenai mencium anak kecil, itu tadi dijelaskan, saya nangkepnya mencium anak sendiri. Bagaimana kalau mencium anak kecil orang lain, bukan orang bapak-bapak mencium anak orang lain yang besar, bukan. Mencium anak kecil orang lain, apakah itu dengan rasa spontan karena kasih sayang gitu? Apakah itu suatu amalan yang baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu ya, Pak. Adapun yang pertama, berapa minimal usia anak-anak itu kalau kita memasukin pesantren? Ya. Pertama tentunya menyekolahkan anak-anak atau mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik. Ini diantara apa yang harus dilakukan oleh orang tua, mengarahkan dan menempatkan anak-anak mereka pada pendidikan yang baik. Tentunya nggak harus selalu pesantren ya, nggak harus artinya nginep dia, kalaupun ada di negerinya atau di tempatnya, di kotanya, sekolah-sekolah yang baik ya, yang mengajarkan akhlak yang baik, agama yang baik, itu pun nggak ada masalah. Tapi kalau ingin memasukkan anak itu akhirnya untuk nyantri jauh dari orang tua, berapa sepatutnya usia anak itu untuk kita jadikan santri, atau boleh kita santri kita tinggalin? Nggak ada batasan secara khusus, tapi para ulama ya, batasan secara khusus di dalam syariat nggak ada, tapi para ulama mengajarkan sepatutnya anak-anak itu ya nyantri sehingga jauh dari orang tua, apalagi di luar kota, ketika anak-anak itu sudah mencapai usia mampu mengurus diri sendiri, ngurus-ngurus diri sendiri ya, ya kurang lebih usia SMP lah, dan itu pun kalau mereka sudah bisa sendiri. Adapun ketika usia SD anak-anak ini jangan. Dan saya sendiri menyaksikan beberapa gitu, anak-anak SD sudah dipaksakan untuk pesantren, orang tuanya tinggalin. Yang anak itu stres jadinya, seminggu nangis terus, gak berhenti-berhenti. Bahkan ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, nangis terus, keingetan sama orang tua. Dan perlu kita pahami, anak-anak itu sama, manusia, punya perasaan. Ketika mereka kecil, mereka jauh dari anaknya, mereka jauh dari orang tua, mereka pun butuh kepada orang tua. Sayang pada orang tua, sayang kepada adik-adiknya. Ketika dipisahkan seperti itu, dalam keadaan mereka belum memahami, gak sedikit ini justru malah menjadi bumerang buat si anak. Ya, gak sedikit. Ini malah menjadi bumerang buat si anak. Masih kecil sudah ditaruh pesantren. Anak ini gak paham. Belum mengerti, yang dia paham dia sayang sama ibunya, sama bapaknya, sayang sama adik-adiknya, dia gak mau berpisah, dia gak mau jauh, itu yang dia pahami. Tapi kadang orang tua memaksakan, taruh anak ke pesantren tinggal, anak itu harus nangis seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai akhirnya dia lupa. Tapi ini gak baik seperti ini, apalagi anak ini belum bisa mengurus sendiri dan belum begitu paham yang baik dari yang buruk. Usia-usia SD lah, ya, maka jangan. Tapi kalau udah usia SMA, mungkin anak itu sudah matang, artinya
sudah berada pada usia kecukupan, bisa mengurus diri sendiri dan tahu kalau orang tua naruh itu, ya, naruh dia di pesantren bukan membuang, bukan untuk tidak mau ngurus, bukan karena enggak sayang. Ya, tahu kalau ini untuk pelajaran dan kebaikan untuk dirinya sehingga dia enggak salah paham sama orang tua. Ah, usia-usia seperti ini barulah kalau mau di pesantrenin silakan. Tapi usia anak-anak yang nanti mereka jadi salah paham, menyangka orang tuanya enggak sayang, orang tuanya enggak peduli, apalagi habis ditaruh kagak pernah dijenguk. Ada orang tua habis ditaruh enggak pernah dijenguk. Tahun depan baru dijenguk. Kenapa? Takut ntar kalau dijenguk dia minta pulang. Banyak yang seperti itu. Menjadi raja tega. Dan dia enggak pernah merasa kalau anak-anak itu manusia. Dan manusia itu punya perasaan. Dan perasaan mereka enggak boleh diabaikan. Ya. Yang akhirnya anak-anak itu jadi punya persepsi yang jelek buat orang tua. Ah, ini saya ditaruh di sini karena orang tua saya malas ngurusin saya, karena orang tua saya enggak sayang lagi sama saya dan seterusnya. Akhirnya anak-anak ini tumbuh dalam dirinya sifat masa bodoh, enggak peduli ntar sama orang tuanya. Ah, ini jangan. Kalau dapat menimbulkan hal yang demikian bagi anak-anak di usia kecil mereka langsung kita taruh pesantren. Jangan. Jadi dianjurkan para ulama kalaupun mau masukin pesantren itu usia-usia mereka sudah besar, sudah dewasa, SMP lah minimal. Ya, walaupun mereka juga sangat menganjurkan utamanya itu belajar di negeri tempat kita tinggal, itu yang lebih utama, di situ dulu. Di situ dulu negeri tempat kita tinggal, jangan jauh-jauh. Ya. Nanti kalau sudah dewasa, selesai SMA atau SMA barulah boleh masukin pesantren yang jauh. Kan pesantren biasanya jauh. Ya, pesantren biasanya jauh. Makanya ya kalau kita mau juga bikin pesantren di kota kita. Iya. Dan ini penting juga. Kadang-kadang kita ini pengen ada pesantren. Tapi kita tuh lupa, harusnya yang didahului bangun negeri kita sendiri. Bangun pesantren di negeri kita, kota kita. Nanti penduduk kota belajar di situ, enggak perlu jauh-jauh. Orang tua harus, walaupun harus naruh anaknya nyantri, nengoknya gampang. Mau jenguk gampang, mau berkunjung gampang. Anak-anak juga enggak merasa jauh dari orang tua, dia tahu orang tua dia tinggalnya di sana dekat, walaupun dia nginep di sini, nyantri di sini. Ya, bikin pesantren itu di kota-kota kita, di negeri kita, di tempat kita tinggal, di dekat tempat kita tinggal. Ya. Jangan akhirnya pesantren-pesantren itu banyakkan di pinggiran, di luar kota. Di kota enggak ada pesantren. Di kota ada, teman, sangat-sangat sedikit sekali. Ya, sehingga anak-anak itu harus jauh dari orang tua dan ini salah kita juga terkadang. Ya, kita yang tidak mau membangun pesantren, pendidikan, ya, di tempat-tempat kita tinggal. Ya. Harus ada dari kaum muslimin yang memiliki kepedulian ini. Dia bangun pendidikan, sekolah di daerah tempat tinggalnya untuk masyarakatnya yang terjangkau. Ya, sehingga orang tua itu enggak perlu nyekolin anak jauh-jauh, akhirnya harus jenguk capek, jalan ke sana ongkos lagi, belum bayarannya, jenguknya juga pakai ongkos, kalau anak sakit juga ngongkos lagi. Double berkali-kali lipat. Coba kalau itu semua disinergikan, dikumpulin, kita rame-rame ngumpulin bikin pesantren di tempat kita tinggal, di kota kita. Kan enak orang tua, anak juga enggak merasa jauh dari orang tua. Ya. Nah, jadi ya komplikasi semuanya, ada masalahnya, tapi paling tidak untuk yang ditanyakan, ya, anak-anak itu tidak diletakkan di pesantren kecuali usia-usia yang mereka sudah memiliki pemahaman yang baik. Minimal SMP. Kalau SMP mereka masih belum bisa, masih dekat sama orang tua, jangan juga dipaksakan. Ya, jangan juga dipaksakan. Dan juga image pandangan harus kita hilangkan nih. Pesantren bukan tempat nitipin anak, pertama. Yang kedua, pesantren bukan tempat anak badung. Badung ya kamu, nanti kalau badung saya masukin pesantren lo. Pesantren itu bukan penjara, bukan tempat anak badung. Salah. Image ini harus kita hapus. Pesantren itu tempat belajar.
Tempat belajar, tempat mendidik, pendidikan. Jangan mengancam anak kalau badung nanti masukin pesantren. Nanti anak tuh di palanya, saya dipesantrenin karena saya dihukum sama orang tua. Ini gak bagus. Dan pesantren bukan untuk itu. Image ini harus dihapus. Pesantren itu untuk mendidik, membuat suasana sistem sedemikian rupa sehingga anak-anak itu terkondisikan untuk berbuat baik. Itu maksudnya. Ya, sehingga mereka tumbuh dalam keadaan memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Itu maksudnya. Ya, bukan tempat orang anak nakal dan seterusnya, jangan sampai ada image seperti itu. Ya. Jadi usia mereka sudah matang, ya, bisa berdiri sendiri, mandiri, silakan dimasukin ke pesantren kalau memang mereka mau. Ya, dan sepatutnya jangan dipaksakan dan beri pengertian dengan baik. Ini untuk belajar, untuk kebaikan dia dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tadi berkaitan dengan seorang yang mencium anak orang lain. Anak orang lain yang masih kecil. Ya, boleh enggak? Nanti ada bab tersendiri, tapi itu bab ke 100 berapa gitu. Ya. Mencium anak orang. Ya, boleh enggak? Kata para ulama dibawakan atsar. Ya, orang soleh terdahulu ya mencium anak orang. Bahkan perempuan. Ini menunjukkan boleh saja seorang laki-laki mencium anak orang lain yang perempuan dengan syarat aman dari fitnah. Ini tidak menimbulkan fitnah. Dan ciumannya ciuman kasih sayang. Dan juga aman dari fitnah. Ya. Kalau tahu orang tuanya enggak senang anaknya dicium, apalagi baru kenal mencium anak orang, ini kan fitnah. Ini apaan nih? Jangan. Ya. Baru ketemu itu anak orang mencium aja. Orang kan juga enggak senang kita. Tapi yang mungkin kita udah kenal akrab, udah kenal deket, dan juga enggak tiap hari diciumin tuh anak. Sekali-kali aja, udah lama enggak ketemu atau dan seterusnya ya, cuman kasih sayang boleh dengan syarat aman dari fitnah, tidak menimbulkan fitnah, kesalahpahaman ya, atau tidak dengan syahwat tentunya, pastinya. Nah, kalau bebas dari itu semua, boleh. Boleh. Kalau enggak, maka enggak perlu. Enggak perlu. Ya, karena itu anak orang. Mungkin itu, Bu. Wallah taala alam bisawab. Ya, selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi dari bapak-bapak. Mungkin silakan mau bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tanya, apakah termasuk tidak menyayangi anak bila kita punya anak masih SD, laki-laki, kita membangunkannya waktu subuh untuk sholat berjamaah di masjid, karena seperti kita tahu saat sekarang waktu subuh kan jam 4, otomatis dia harus bangun jam 4, sementara untuk anak-anak kan belum kena hukum wajib sholat. Pertama itu Ustaz. Kemudian yang kedua mengenai tadi sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang mendoakan rakyatnya dan rakyat mendoakan dia. Kemudian seburuk-buruk pemimpin adalah yang melaknat rakyatnya dan rakyat melaknat mereka. Nah itu bila kita menghadapi keadaan seperti itu, seperti apa kita sebagai rakyat menyikapinya, apakah atau usaha apa yang kita lakukan untuk menyikapinya? Ya. Syukran Ustaz. Ya. Yang pertama, kita punya anak kecil dan waktu sholat subuh datang, apa yang harus kita lakukan? Kita bangunkan atau tidak? Apakah kita bangunkan menafikan kasih sayang, atau justru kita bangunkan itulah kasih sayang kita kepada mereka? Pertama harus lihat dulu bagaimana perintah syariat. Nabi bersabda, muru auladakum bisolah sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika mereka umur 7 tahun. Umur 10 tahun, perintah kalian
tidak mereka indahkan? Kalian perintahkan mereka 10 tahun gak mau sholat, boleh dipukul, pukulan mendidik. Maka anak-anak itu, ya, kalau mereka usianya kurang dari 10 tahun, kita kasih uzur, biarin aja. Mereka tidur, namanya anak-anak, tidurnya itu pules banget. Ya, anak-anak, karena siangnya mungkin capek main, ya, dan tidur itu baik buat mereka untuk pertumbuhannya. Tapi kalau anak-anak itu sudah usia 7 tahun lebih, 8 tahun, maka sepatutnya dibangunkan. Karena ini termasuk bagian dari perintah mengerjakan sholat. Dan membiasakan mereka untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Ya, tidak telat, ya, pada waktunya. Dan ini tidak menafikan kasih sayang, justru ini bagian dari kasih sayang. Ya. Karena di antara bentuk kasih sayang yang diinginkan dan dibenarkan oleh syariat adalah kita mendidik anak-anak itu di dalam ibadah, untuk beribadah. Walaupun terkadang ini memberatkan untuk mereka, tapi ini bagian kasih sayang. Karena anak-anak itu kalau dari kecilnya sudah tidak dibiasakan ibadah, nanti udah gedenya susah. Mumpung masih kecil, dibiasakan untuk kebiasaan yang baik. Selama kita tidak berlebihan, usia mereka sudah 7 tahun, 8 tahun, apalagi 10 tahun, bangunkan. Bangunkan, walaupun kita merasa kasihan mereka lagi tidur, lagi terlelap, enggak. Allah lebih kasihan sama anak ini. Allah lebih sayang sama anak ini kepada dari kita. Kalau Allah SWT dan Rasulnya perintahkan kita untuk memerintahkan mereka sholat, berarti itu yang harus kita lakukan dan itulah kasih sayang yang benar. Ya. Adapun kita dengan alasan kasih sayang hingga akhirnya membiarkan anak itu enggak sholat, tidak mengingatkan mereka, ini justru bukan kasih sayang yang benar. Karena biar bagaimanapun juga harus kita tahu yang lebih sayang kepada anak kita Allah. Yang lebih sayang kepada anak kita Rasul kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga bagaimana mungkin kita memperlakukan anak kita bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kasih sayang kita kasih sayang yang salah pastinya. Ini yang saya maksud. Bahwasanya terkadang kita kasih sayang sama anak kita, tapi justru itu menjerumuskan mereka. Karena saking sayang sama anaknya, anaknya semuanya dikasih. Karena saking sayang sama anaknya semuanya diberi. Karena saking sayang sama anaknya diperlakukan dan berlebihan di dalam dibuai dan seterusnya. Akhirnya anak itu gak punya kemandirian, anak itu melakukan hal yang sia-sia, anak itu dan lain-lain dari hal-hal yang akhirnya jadi bumerang buat orang tua. Ini kasih sayang yang salah. Kalau seperti itu jangan. Maka kasih sayang kita harus berada di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada anak kita daripada kita. Ya, maka kalau anak-anak itu udah usia 7 tahun, 8 tahun, apalagi lebih dari itu, walaupun masih tidur, ingetin, bangunin, sholat. Suruh sholat. Seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang tidak menyayangi kita, mereka membenci kita, kita benci mereka. Mereka mendoakan keburukan buat kita, kita juga doain keburukan buat mereka. Gimana kita menyikapinya? Ya seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, sabar dan terus memperbaiki diri. Sabar dan perbaiki diri. Ya, karena diantara azab, hukuman, kejelekan yang Allah timpakan kepada suatu kaum akibat dosa mereka, Allah jadikan bagi mereka pemimpin-pemimpin yang jelek. Jadi pemimpin yang buruk itu bagian dari hukuman Allah kepada kaum yang buruk. Di antara hukuman Allah kepada kaum yang buruk, Allah jadikan bagi mereka pemimpin yang buruk. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang zalim memimpin orang zalim yang lainnya karena dosa mereka. Maka hukuman dari Allah tidak bisa disikapi dengan kita berbuat hal-hal yang di luar syariat. Hanya bisa kita sikapi dan akan hilang dengan sikap yang dibenarkan oleh syariat. Yaitu apa?
perbaiki diri, banyak minta ampun kepada Allah, perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah SWT, perbaiki masyarakat, ya seperti itu. Maka insya Allah, Allah akan ganti pemimpin-pemimpin yang jelek itu dengan pemimpin yang baik, kalau masyarakatnya baik. Mungkin itu. Jadi sabar, ya, dan juga jangan kita malah mendoakan keburukan, tapi doain kebaikan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas dan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga Allah SWT mengampuni kita sekalian. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita, memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah SWT merahmati dan memberkahi negeri ini dan bangsa ini. Dan semoga Allah menetapkan keamanan bagi negeri ini. Dan semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.